pasukan Hizbullah mengamuk, ratusan tentara Israel dibantai di perbatasan. אנחנו קשובים לציבור, אנחנו מחויבים לסייע לכולם. ההנחיה שלי היא ברורה, לפתוח את הברזים, להזרים כסף לכל מי שזקוק. Pasukan Hizbullah Lebanon melancarkan serangan masif ke perbatasan Israel hingga menyebabkan ratusan tentara Zionis tewas dalam serangannya tersebut. Sementara nyaris selusin tank militer Israel hancur lebur. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Al-Manar, aksi di perbatasan dikonfirmasi langsung oleh pusat media militer Hizbullah. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengklaim telah menyerang pos-pos perbatasan di sektor timur, tepatnya di wilayah Al-Bayat. Selain itu, serangan Hizbullah juga menyasar barak peranit tentara Israel di perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah memastikan sekitar hampir 150 orang tentara Israel tewas dalam serangan itu. 9 unit tank tempur utama MBT, Merkava dan juga sebuah pesawat militer Israel dihancurkan. Sejumlah pihak meyakini jika cakupan dan juga skala operasi yang digelar Hizbullah menjadi yang terbesar sejak militer Israel memulai agresi ke jalur Gaza-Palestina. Hizbullah ikut menyerang wilayah Israel dengan sejumlah roket dan rudal sejak pasukan Hamas Palestina melancarkan aksinya di wilayah Israel sejak 7 Oktober. Militer Israel mengklaim serangan dari Hizbullah itu direspon karena aksi dan tindakan Hizbullah yang membantu Hamas dalam penyerangan itu. Awalnya, Iran menepis rumor terlibat dalam serangan di Gaza oleh Hamas, namun kini Iran terang-terangan turun gunung untuk melawan dan memerangi Israel. Komandan militer Iran mengatakan Israel akan berhadapan langsung dengan Iran karena Iran telah menyiapkan senjata dan juga para militer dan pasukannya untuk melawan Israel. Dikarenakan Israel terus-menerus melancarkan serangan di Gaza yang menyebabkan keterlibatan pihak lain dalam konflik tersebut. Maka dari itu, tak hanya Lebanon yang terlibat atau Hizbullah, namun Iran dan pasukannya juga akan menjadi musuh Israel dalam pertempuran ini. Seperti diketahui, Iran telah mempersiapkan senjata-senjata tercanggihnya untuk melawan invasi Israel di Gaza, seperti rudal balistik Comenia, rudal jelajah Somar, rudal jelajah Hoveza, rudal Fateh 313, rudal Shahab hingga rudal Bavar, dan sistem pertahanan udara lainnya, juga misil Sayad 2 yang bikin Israel berpikir keras untuk tidak memperluas perang. Namun, sepertinya Israel mulai kewalahan karena Amerika juga ikut mengirimkan para militernya untuk membantu si anak didik.
Berlanjutnya kejahatan rezim Zionis bersama dengan dukungan dan bantuan langsung dari negara-negara tertentu telah membuat situasi menjadi lebih rumit dan dapat menarik aktor-aktor lain ke dalam konflik ini. Bakheri menyerukan tindakan internasional segera untuk menghentikan kejahatan Israel dan memberikan bantuan kepada rakyat Gaza. Iran umumnya menggunakan istilah seperti kekuatan perlawanan, kelompok perlawanan, front perlawanan, dan juga poros perlawanan untuk merujuk pada jaringan kelompok regional yang didukungnya. Jaringan ini mencakup organisasi-organisasi seperti kelompok Hamas di Palestina, Hizbullah Lebanon, serta berbagai kelompok di Irak dan Suriah, serta Houthi di Yaman. Peperangan Israel dan Hamas semakin memanas setelah Hamas melemparkan ribuan roketnya yang diawali 7 Oktober lalu. Teheran, sumber utama dukungan finansial dan militer untuk Hamas, memuji serangan Hamas itu sambil menyangkal keterlibatannya. Namun kini Iran tak segan-segan untuk turun gunung menyelesaikan konflik ini dan memenangkan Palestina untuk merdeka. Sebelumnya Israel telah lama menuduh Iran memperburuk kekerasan dengan memasok senjata ke Hamas. Namun Teheran saat itu membantah dan menjadikan dukungan terhadap perjuangan Palestina sebagai komponen fundamental kebijakan luar negerinya sejak revolusi Islam pada tahun 1979. Selama bertahun-tahun Iran dan Israel terlibat dalam konflik terselubung, dan Iran mengatakan Israel mengatur serangan sabotase dan pembunuhan yang menargetkan program nuklirnya. Maka dari itu, Iran tidak menyangkal jika terlibat dalam perang yang makin panas ini.